Ini kedutaan Indonesia di Den Haag. Kita menuju ke sana karena hari ini hari Kamis 5 Oktober mau makan siomay. Tuh. Jadi ini pekarangan kedutaan besar Republik Indonesia di Den Haag. Jadi kita mau masuk. Tuh, si George lagi ngebel, dibukain pintu, gue juga ikut masuk. Iya, yeah. Nah terus lapor pengen makan, gitu. Selamat, mau makan pak? Makan terus. Tuh kan, habis lapor mau makan, masuk. Enaknya tuh makan. Nah tuh Dirgahayu TNI. Oh sekarang 5 Oktober hari TNI nih. Tuh TNI ya, makasih tuh. Nah kita langsung ke kantin tuh. Nah tuh. Iya. Nah. Udah mulai. Tuh. Yaelah, udah ada banyak juga. Nah, ini. Si Ibu Ayu. Udah. Selamat makan. Tuh. Ya. Tuh. Enak kan tuh. Nah ini kita yang makan segala macam tuh. Iya kita di sini aja tuh. Enak kan. Anginnya berhenti tuh. Wah. Terus iya udah. Udah iya. Waduh udah dibungkus Mac tuh. Nah ini somainya nih Bu. Oh iya ya. Ini udah Pak kasih ini soto mie. Oke. Oh, iya udah ambil aja. Ambil aja iya. Langsung di ada gunting, Bu. Heeh. Duduk 3. Kan. Satu. Enak kan nih somainya. Kalau para pemakan-pemakan tuh kedutaan. Tuh. Enak itu kan. Kedutaan tuh. Enak tuh ada gamelan tuh. Tuh, keren kan? Indonesian Embassy in The Hague. Tuh. Nah, ini Al Presiden Jokowi. Tuh. See? And this is the Garuda. Tuh. And then the Vice President Yusuf Kalla. And then, see? Indonesian music tuh. Nah, Indonesian Embassy kita nih. Cak, iya. Keren kan? Tuh. Nah. Enak tuh. Cuh. Gamelan nih. Tuh. Keren kan? Tuh. Cuh. Nah, dia jemput. Dia jemput, wah tamu agung, enggak ketemu lagi, tuh kan? Ya, iyalah. Ada satu mie ya?
Iya, anggota. Tuh kan. Lain kali jadi kalau saya sebelumnya sehari sebelumnya saya telepon seperti itu. Oh, dia bilang beli 6 bapak saya. Kerecek. Nah, lo. Tuh nih, ada pisang goreng. Empat juga aja. Tahu isi. Lumpia Semarang. Ah, ini lumpia Solo. Wah, macam-macam nih. Tuh. Terus kita lihat. Nah, ini. Dua sejoli. Yaelah. Dua sejoli. Adam dan Eva namanya. Tuh. Keren kan? Nah, ini kita ke tamannya dulu. Tuh, di luar. Tuh. Kedutaan Jerman situ. Tuh. Di sebelah Australia. Oh, tetangga. Nah, itu kan. Enak juga tuh. Tuh. Di sini bagian ngerokok kita. Kalau ngerokok mesti di sini, di taman. Tuh. Oh, anak-anak. Tuh. Enak kan? 45. Oke deh kalau gitu. 24. 45 ya. Ayo lo. 45 kali 15.000. Oh, 700.000 juga untuk makanan. Itu di luar. Keren juga. Oh, ini rumahnya. Arem-arem. Udah di selalu bayar double aja. Boleh kan? Nyarinya tadi juga dagingnya habis. Atau fotokopi aja. Ada dua macam, Pak. Ada isi tempe, ada isi daging. Yang isi daging yang saya mau. Oh, iya deh. Jadi tahun ini saya kasih kabarnya isi daging. Iya, iya. Minggu depan terpaksa nunggu. Minggu depan. Tiga bungkus kan demo. Kurang pedas Ibu. Silakan. Keren tuh. Penggemar pedas ya, Bu. Ini saus ekstra pedas. Lo enggak minum kopi dulu? Jor. Nanti gua apa air tuh. Minum aja dulu. Kenapa harus buru-buru kan? Jam 3 kan di rumah, boleh kan? Oh, enggak. Dia mau makan siang, mau makannya dia sekali. Oh iya, ya makan siang. Ya kalau gitu enggak sempat kita minum-minum dong. Ini apa nih? Yang mana? Soto. Itu laksa. Laksa. Nah, cobain aja, bawa aja. Cobain aja laksa, udah. Nah. Ini kuahnya juga. Iya. Bagi dua. Bagi dua dong. Iya, ibunya kan. Ini soto Betawi. Tuh, soto Betawi. Oke deh, gue lagi memanasin somai. Ya, for the somai. Dokumentasi for somai. For me. Oh, wil je ook in beeld? Nee. Oké. Okay. Nee, laat die blondes maar lekker aan doen. Oké. Oh, we zijn in de verkeerde land dan. Bent u van restaurant hier? Nee. Ik eet vaak daar. Ja, ik eet vaak daar. Nee. Ik zat laatst op de site. Ja? Ik zag alleen maar foto's van u buiten zitten. Ik denk, hey, ja. Omdat ik breng al iedereen. Zelf hij allemaal naar Trio. En ze vinden het lekker. Ja, mijn baas die moest vorige week naartoe. Gisteren was de ambassadeur aan het eten. Ja, maar ik zie op elke foto zien. Ja, geen ding. Toch? Wel beroemd, toch? Oh, berucht. Oh ja, ook dat nog. Eén van die twee. Allebei. Oké, bye.